Paling aman, ya, guys. Ya, untuk penyiangan yang sangat terlambat. Kalau masalah untuk video, cara merakitnya, uploadan sebentar, uploadan nanti ke depannya, ya, setelah pengaplutan ini pengaplutan cara kerjanya kita mengupload tentang cara merakitnya ya memang maksimal banget sangat membantu ya sangat membantu di sini langsung nampak terlihat semua di sini bekasnya memang semak belukar di sini bekasnya ya tertutup kalau nggak ada inovasi cara merakit mesin babat untuk pembersihan Hortikultura tentunya tetap sudah putus asa langsung dibunuh saja ini tanaman ya. Tapi di sini semua terselamatkan. Sampai yang kecil-kecil pun. Apalagi kalau ibarat eh kata kita mau teliti itu 100% terselamatkan ya. Besar dan kecil semua terselamatkan. Video setelah ini nanti baru ada pengaputan cara membuatnya. Bagaimana caranya membuat merakit mesin babat menjadi untuk untuk penyiangan tanaman yang terlambat menyiangi atau terlambat pembersihan karena dikarenakan kendala kesibukan ya Dengan adanya video ini teman-teman bisa bantu share, like, and comment ya. Tentu saja bisa membantu teman-teman yang lain yang masih kendala kesulitan cara membersihkan lahan hortikultur yang ada tanamannya dipenuhi dengan rumput bahkan rumputnya lebih tinggi dari tanamannya ya di sini bisa membantu inovasi terbaru ya buat teman-teman bisa membantu bisa untuk merakit ya. Nah, kalau masalah untuk merakitnya video setelah uploadan ini nanti ke depan besok atau lusa kita upload kembali cara membuat rakitannya ter tersebut ya.